senang lah aktiviti anak buah kan. Petang. So kalau tak ada padang bola, apa lagi yang kampung ni perlukan? Perlukan elektrik lah. Elektrik. Elektrik sekarang ni pakai mini hidro. Tak memuas lah, tak mencukupi. Kita nak pakai peti ais kan, tak boleh. Dijemput tapi beramai-ramai pada pagi ini kita ada minuman pagi. Seronok tak duduk kampung macam ni? Nah, kami keturunan memang seronok lah. Tapi orang kepadang mungkin tak seronok lah. Tengok sempit kan di kanan. Macam kami tak asal-asal di sini lah. Tetap seronok lah. Lebih pada seronok pun masuk hutan lagi pun. Cari makan. Itulah adat kami. Disediakan oleh kawan-kawan. Saya di apa yang pangkas sini kan? Sekarang kita lah sekarang di bawah syarikat yang amat sangat berhak. Sistem apa anda apa kerajaan negeri sekarang? Ada syarikat. So, before ni sebelum ni saya seorang mekanik, aircraft mekanik. Saya pernah handle yang last kali 777 yang jatuh. Tuan Datuk, aku yang bercakap. Ayah belum dapat baju. Boleh, rakan-rakan kita depan ini juga. Tuan pada hari ini untuk hari Al-Quran ya. Berharap benar aku. Yang berhormat Dr. Tiru Sri Jemat, beliau ada program bersama dengan Okay. Beri tepukan sikit, kasih semangat sikit. Tepukan sikit, beri semangat. Tepukan sikit. Kecil. Ada size LM. LM. SSL. Banyak membantu perkampungan orang asli. Pastikan saya SL ke? Tangan-tangan tu, tangan tu. Ah, terima kasih. Nanti kita masuk. Saya ucapkan terima kasih lah yang sudi merepekkan padang kami. Terima kasih kerana sebelum ni kita ada turun ke hutan untuk menjalankan program mapping. So we are honored to be here as the Kampung Genting Perhes, and I'm very proud to be part of this launch of this Undi Malaysia Adopt the Street project. From European
yang macam ni, macam ni untuk. Terima kasih, Bu Andrea.